Terima kasih Anda kembali di Lintas iNews malam pemirsa. Puluhan rumah warga di Concong, Indragiri Hilir Riau ludes terbakar Rabu dini hari. Diduga asal api akibat korsleting listrik. Kembali lagi dengan saya, Insya Mari. Sebelumnya saya... Kebakaran hebat yang terjadi di Desa Panglima Concong, Kabupaten Indragiri Hilir Riau Rabu dini hari. Banyaknya rumah warga yang terbuat dari kayu dan kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Sebanyak 22 rumah warga ludes dilalap si jago merah. Kencangnya tiupan angin dan kondisi air sungai surut menjadi kendala petugas dan warga setempat untuk melakukan pemadaman. Sebagian warga berusaha memindahkan kapal mereka agar terhindar dari kobaran api. Asal api juga kuat akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Diduga adanya binatang monyet yang menggantung di kabel listrik sehingga terjadi korsleting listrik yang menimbulkan percikan api. Hal ini sudah sering terjadi yang menyebabkan listrik PLN mati. Dari kejadian tersebut, ditaksir kerugian mencapai kurang lebih 1 miliar rupiah. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan petugas dibantu warga pada pukul 4 pagi. Dari Indragiri Hilir Riau, Indra Yosi Rizal, iNews melaporkan.